akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya gua taruh deskripsi. Balik lagi di game One Piece Pontiras. Iya, kali ini gua akan push rank pakai karakter Onigashima SHP ya. Yang pertama gua bakal pakai si Robin dan juga Jinbe. Mereka sama ya. Maksud gua di animenya pun ya, mereka berdua bergerak bareng ketika di Onigashima ya. Bisa pas gini ya. Oke, jadi gua bakal push rank pakai Jinbe dan juga Robin juga, biar kayak di anime-anime gitu ya. Oke, ya udah enggak usah berlama-lama, langsung aja ya. Biasa attacker Zoan New World. Kemudian Jinbe-nya ke level 100. Sorry banget ya, karena emang ya hemat RT guys. Oke, langsung aja match pertama, let's go. Oke, dapat map Onigashima. Dividernya udah banyak, berarti gua pakai Robin aja ya. Nah, kalau gua pakai si Jinbe nggak balance star ya, isinya defender semua. Oke. Ya, tapi Jinbe gua rasa lumayan sih, cuma Jinbe itu jeleknya bendera harus 80% ya baru bagus sih. Ya anjir, ada Senor Pink, tumben banget ya. Ayo King, langsung kecengking. Gua dev dulu benderanya, langsung kecengking. Masih bagus. Anjir sih, perfect dodge, kurang ajar. Ya udah, gua pakai defender, pas banget, yuk. Oke, kita bergerak. Gua berarti bagian nge-dev belakang ya. Depan ada Big Mom kan. Siapa ini, siapa ini? Wah, anjir sih, Senor Pink. Ngapain lu? Salah pencet skill, ya udahlah. Salah pencet skill cuy. Oke, gak masalah. Harus di dalam bendera cuy, Jinbe biar gigi ya. Woi, dikroyok woi. Big Mom-nya dikroyok coy. Sampai ada Seiken. Oke, aman, perfect dodge. Oh, sini. Alot bos. Rata kau. Alot bos. Ini maju. Ya, kabur dia. Oke, aman. Itu Big Mom ya? Yo, udah gua kuat di sini. Yang penting benderanya penuh, aman ya. Ayo sini, Senco, Kapten Ju. Ayo, mana lagi musuhnya? Oh, kalau suruh bahaya juga, kalau suruh berbahaya. Nah, sakit. Tidak, benderaku. Mampus. Wah, emang musuh. Musuh semua umat sih Big Mom ya. Oke sih, cabut, nice. Gak kuat. Iya sih, timbus. Oke, tenang. 4, 3, 2, 1. Iya. Untung timnya jago ya. Asli cuy. Jinbe-nya level 80 doang ya. Untung timnya jago, astaga. Apakah ini yang bikin hoki ya? Karena gua pakai tim SHP ya, tim SHP Onigashima. Oke cuy, kita lanjut next match ya. Let's go. Ya, kombinasi yang cukup mantap ya, attacker defender. Oke, dapat map Onigashima dan musuhnya timnya gak ada defender cuy. Gua pakai defender ya. Tapi terus Jinbe itu kalau benderanya nggak 80%, waduh, nggak gigi cuy, kurang gigi ya, benderanya harus di atas 80%.
Sebenarnya kalau Jinbe punya trend kayak Big Mom, ketika ada musuh tetap ngisi bendera, gue rasa bakal OP cuy. Sayangnya nggak punya. Mang apa namanya, trend unik ya, trend unik cuy. Otto. Aduh, ini gua kalau mau ke depan kalau bendera belum penuh agak was-was cuy. Malah bikin kalah doang. Oke, bendera penuh. Oke, udah mulai nih. Ngapain lu? Please 80% please. Ya, dicicilin benderanya. Benderanya dicicilin, enggak bisa. Bagus, Bang. Bagus. Bagus. Untung enggak dicicilin benderanya. Sini lu, maju lu. Gua kalau di atas 80% berasa charter OP cuy. Aduh, tapi gak apa-apa, masih aman. Ya atas mati semua atas. Kayak bisa ditimbus. Eh, 9 doang, damage apaan itu? Oke, aman, tidak mati. Langsung double kill. Ini maju. Asang cabut sang. Tidak, gak perlu. Gua jaga tengah aja cuy. Gua jaga. Anjir, skill 2 ngapain lu bang? Salah pencet. Oke, perfect. Gak jadi skill 1. Wah gila, ambil saja cuy. Gua yang mati kalau ini jatuh. Oke sih, bagus. Skill 2 please. Eh, jangan lu cabutin semua. Santai bos. Ayo sini. Oke, aman. Penyerangnya belum di atas 80%. Gua gak berani ya. Dia juga cari aman. Bus. Oke, bagus bang. Mati bang. Sip. Cari aman aja bos. Serius, gua kalau kesana mati cuy. Benderanya gak di atas 80% soalnya ya, takut. Oke, tim bus, mas. Oke, kita dev. Ya, gak ada musuh kesini ternyata ya. Gua ada pose-pose keren cuy. Dev. Oke, tenang bang, tenang, nggak bakal kecabut ya. Sudah diperhitungkan. Tapi seru juga, level 80 gak enak banget. Level 80 tuh gak enak banget, serba kurang ya. Harusnya tuh walaupun level 80 ya. Walaupun level 80 itu bisa bawa 3 medal ya. Anjir, perbedaannya jauh banget cuy. Harusnya bisa bawa 3 medal tapi nggak bisa boost 2 ya, cuma boost 1 doang. Ya tapi sama aja ya. Enggak sih, beda sih. Ya pokoknya 2 medal doang nggak enak banget cuy. Kita lanjut next match. Let's go. Emang kok. Oke, kita tetap Onigashima, nggak ada defender lagi. Yuk kita pakai si Jinbe ya. Ya Robin jarang dipakai ya, tapi ya udahlah ya, namanya juga emang main apa ya, main dua jar, jadi ya emang menyeimbangin ini cuy, role-nya cuy. Ini semoga attacker-nya bisa ngekill ya. Gua paling gedek cuy, punya tim attacker gak bisa ngekill paling gedek. Oke, berarti gua dev E sama C aja lah. Nggak usah banyak-banyak cuy, bukan si Big Mom soalnya. Aduh. Bisa nggak tuh dapet? Oke, nice, dapet. Nggak sakit banget cuy.
Ini isinya Zoro sama Sen. Iya cuy, bukan power user cuy isinya. Sangat-sangat dirugikan ini Jinbe. Isinya Zoro sama Sen. Aduh, 80% dong. Ya nggak 80% guys. Emang harus tunggu 80% dulu, ngeselin. Benderanya tunggu 80% baru kita kuang deh pakai ini aja lah. Oke, gua nunggu di sini aja. Untung nggak kena. Dar, langsung kena jebakan Batman dia. Aiy, langsung mati dong gua. Iji langsung mati cuy, ada sisa satu. Kayaman. Jebakan Batman. Oke. Aduh. Ajar bang. Oke sih, bagus. Susah sih kalau sama siapa namanya? Kalau sama Kaido susah recover block soalnya. Langsung cancel. Ayo lu, ngapain lu? Kena. Ayo dong, dicet dong, dev dong. Aduh, atas, oh atas satu orang, nice. Oke, udah ada Zoro, gua bantu atas aja. Iya, ada orang, bos. Oke. Oh, hilang kau. Bang, cancel bang. Oke, sip. Mati gua. Oke, enggak usah dikenopin 80%. Ya. Benderanya harus 80%, ngeselin banget ya. Kalau 80% baru kelihatan GG. Ada. Gila. Ya cuy, mungkin harusnya kalau mungkin Jinbe punya trait kayak Big Mom bisa ngisi bendera ketika ada musuh. Bakal bagus ya. Sayangnya enggak, 80% bendera itu susah loh, apalagi ada si Big Mom ya. Bisa nyicil-nyicilin bendera. Oke, kita lanjut next match sih. Let's go. Oke, Map Water 7 udah ada defender, kita pakai Nico Robin. Runner-nya berapa nih musuhnya nih? Ya gak ada runner-nya guys. Runner-nya dikit banget cuy. Dan ini mode jadi defender berarti ya. Bukan mode berburu runner. Uta da yo. Lihat isinya attacker defender ya. Ya ada sih Kaido sih. Cuma tetap aja cuy, goreng ya. Kalau King enak, kalau King bisa langsung mati. Koplak isi bendera woy, anjir. Wah, ada cuy. Punya tim bingung koplak amat dah, gak mau panjangin bendera. Dia takut sama Kaido kayaknya. Kayaknya dia trauma sama Kaido. Oke, mati. Ayo, gua bantu ngisi. Ngap. Wah, enggak sih. Enggak takut Kaido sih. Emang rada-rada sih Big Mom-nya ya. Iya sih. Bukan takut Kaido. Emang rada-rada aja nih orang. Oke, cari darah. Oke, perfect dodge, pas. Aduh, kok yang pas skill 1 sih?
Seksnya kok pas skill 1. Eh, Kaido kemana tuh? Ikutin Kaido. Ya, nanti gua tinggal langsung ngedev nanti. Ayo tuh, cabut tuh. Gua isiin tuh bendiranya. Gila sakit bro. Ya kabur dia. Ngap belakang. Nggak ada yang di belakang. Udah kuasin aja lah. Nggak jadi. Pasti ada orang sih ternyata. Gue kira sendirian ya. Iya, mati juga akhirnya. Mati juga. Ayo sini semua. Ayo sini. Gak takut bos. Ridas damage bos. Oke, nice. Oh, no senso. Tenang cuy. Yang penting bendera di atas 80% cuy. Udah merasa paling OP cuy. Mati lu. Aduh. Eh, bingung isi bendera bingung. Anjir, bingungnya emang rada-rada. Nice. Bingungnya emang rada-rada cuy. Untung menang. Big Mom-nya emang rada-rada ya, tapi untungnya menang. Kenapa ngebet banget cari bendera ya? Padahal big boss battle-nya udah selesai. Padahal ya nggak tahu lah. Emang rada-rada emang. Oke guys, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Next video mungkin gua juga bakal bikin lagi ya. Party tentang SHP Onigashima, kira-kira siapa? Komen aja di bawah kalau ada yang tahu. Menurut kalian party ini bagus atau enggak? Komen juga di bawah ya. Terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe bro, agar gue makin semangat di video. Sampai jumpa di next video. Sayangnya Jinbe-nya gak level 100 sih. Mungkin kalau Jinbe-nya level 100 bakal asik cuy ya. Sayangnya gak level 100.